kan waktu itu kan udah dekat sama Bibi dan menyiapkan hal itu, ya otomatis kan pasti kan saya juga kan saya tahu kok nggak mungkin lah gitu kan. Memang Bibi pernah foto dulu ya, waktu itu secara profesional ya, tapi kan pekerjaan di dalam hal majalah dewasa, dan aku udah jelas, Bibi udah jelasin ke aku pada itu 2015 itu tahun berapa? Ya, 2016 dia kan umroh, dan dia sudah memberikan komitmen dengan dirinya kepada saya bahwa dia ada di media. Dan di media juga bahwa dia kan sudah umroh dan dia tidak mau lagi ya. Jadi kamu jelasin lagi. Ya. Dan saya udah jelaskan juga di media, saya sudah nggak ada terima foto itu. Itu juga foto juga cuma satu kali kok. Itu juga bukan bukil. Itu foto-foto kayak foto salamon, baju-baju lucu-lucu gitu, baju-baju foto-foto kartun, foto event. Ya aku juga kan memberikan support sama dia, kalau emang gitu ya segera minta bantuan dari pihak yang berwajib laporkan, dan akhirnya memang Bibi melakukan hal itu, artinya kan support saya dalam hal untuk untuk dia dalam hal ini. Sampai sekarang pun ya saya sampai akhirnya kan ke Jakarta nih untuk membantu dia, men-support dia.